panas, sepi. Wah, jam 12 waktunya Johor ya, waktunya istirahat. Tampak tidak ada kegiatan dikarenakan ini waktunya rehat ya. Ada yang makan siang, ada yang sholat zuhur. Ini adalah kegiatan sehari-hari para pekerja proyek JAPEK 2 Selatan. Jadi sudah umum, sudah biasa ya. Di mana-mana pasti kalau waktu Johor itu istirahat, rehat dulu. Kita cari beberapa pekerja yang lagi santai ya. Nanti kita ajak ngobrol ya. Jadi kita ngobrol biasa saja gitu. Ya, untuk lebih tahu kita cari mana nih kira-kira yang mau diajak ngobrol gitu. Ya, ini para pencari ikan. Mereka menembak ikan. Ini bangunan proyek masih lama. Nah, ini ya. Nanti kita coba tanya ya. Tanya jam berapa, sudah makan belum gitu, orang mana ya, sedang apa dan di mana rumahnya. Jadi kita tanya nanti kita untuk lebih tahu ya, untuk lebih mengenal gitu. Jadi kita harus saling komunikasi. Lagi mancing pak? Oh iya. Oh, lagi mancing, lagi istirahat ya? Iya, lagi istirahat. Itu danau apa saya itu sih namanya? Bahasa Indonesianya danau. Danau ya? Orang Sunda mah. Kalau orang Sunda? Situ. Situnya. Oh, ini teh setu ya kalau kata orang Sunda. Kalau bahasa Indonesianya danau lah gitu. Di sana teh aliran sungai. Kumana ta? Ku sana ke Karawang munya. Pada istirahat banyak. Iya. Oh, jadi di dalamnya teh ini lo ada lubang ya. Iya. Bisa buat istirahat. Apa lagi istirahat, Pak? Iya. Kerja di proyek. Ya, di proyek waskita. Waskita ya, bikin jalan tol Jasa Marga. Jurusan mana sih ini, Pak? Jurusan JAPEK. JAPEK ya. JAPEK itu artinya apa sih? Jakarta Cikampek. Oh, Jakarta Cikampek ya. Ini yang paket 3 JAPEK Selatan. Oh. Ini dua jalur ya? Iya, dua jalur. Ini lagi bikin apa, Pak? Lagi bikin jembatan. Jembatan ya. Sungai Citarum ini ya. Sungai Citarum. Belum, masih dalam proses lah. Masih dalam proses. Bapak udah berapa bulan di sini, Pak? Kerja? Dua bulan. Dua bulan? Iya. Oh, masih lah, masih baru ya? Iya, masih baru. Ini proyek udah berapa tahun di sini? Udah berjalan 2 tahun. 2 tahun banyak. Iya. Asli Bapak dari mana, Pak? Dari Cirebon. Cirebon. Iya. Cirebonnya mana? Cirebonnya Beber. Oh, Beber ya. Udah perbatasan sama Kuningan. Kuningan ya. Banyak teman Bapak di sini? Lumayan, ada orang 6. 6 orang ya? Iya, 6 orang. Ngontrak di sini, Pak ya? Ngontrak. Istirahat jam berapa sih dimulainya? Setengah 12 sudah istirahat, nanti masuk lagi jam 1. Jam 1 Pak ya? Iya. Terus kalau Bapak makan siang di mana? Makan siang kebetulan ada yang anter, jadi sistemnya catering. Oh, catering ya? Iya. Jadi terpenuhi ya? Iya, terpenuhi. Alhamdulillah konsumsi mah terjamin. Iya. Terjamin Pak ya? Iya. Pak. Apa namanya siapa? Namanya Widodo. Oh, Widodo. Iya. Punya istri? Oh, punya istri satu, anak satu. Anak satu ya? Oh, baru satu Pak? Iya. Sudah sekolah Pak anaknya? Oh, udah sekolah kelas 3 SD. SD ya? Iya. Mas, mau apa? Belum punya adik ya? Belum, baru rencana lah. Rencana, insya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Kasih rezeki Pak ya. Halo guys, cukup sekian dulu berhubung saya mau masuk kerja, jadi cukup di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bina Generasi Karawang.
Terima kasih ya. Terima kasih. Kerja banyak. Ya. Udah mulai banyak. Udah mulai. Maaf ya. Ini terima kasih udah bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, sharing-sharing ya. Terima kasih juga.